modifikasinya apa aja nih? Kalau aku ya jujurnya kurang paham nama-nama barangnya seperti apa. Okay. Yang jelas kalau misalnya aku ngelihat ini motornya bagus banget, misalnya kayak spion, aku mau yang terbagus, yang paling bagus lah untuk motorku sendiri. Oh, okay. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my vlog bersama gue guys, Afif Toha. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik aja dimanapun kalian berada. Oke, di vlog kali ini guys, gue ada satu unit yang kembaran banget sama si Clara. Cuma gak kembaran 100%, cuma mirip-mirip lah intinya. Clara merah dan ini warna hijau. Jadi kayak gimana deh, ciamik banget pokoknya. Oke, kelihatan nggak kayak gini? Keren banget intinya. Nah, siapa yang punya ini di Bali? Gue baru ketemu nih, jadinya gue langsung aja kepo banget dia modifikasinya kayak apa. Dia lady biker guys, jadi bukan cowok, cewek tentunya, tapi modifannya keren abis gitu. Oke, langsung aja gue akan panggil ownernya si Ninja Hijau ini, yaitu Kak Novi. Oke. Halo Kak. Apa kabar? Apa kabar? Ini dia guys, ini namanya Kak Novi. Novi siapa namanya? Novita Sari. Ya, Novita Sari. Jadi gue enaknya panggilan Novi aja kayaknya nggak terlalu panjang gitu kan. Oke, jadi kita mau berbincang-bincang nih mengenai ninjanya nih. Boleh nggak nih? Boleh banget. Nah, ini Kak Novita Sari ini kenapa suka ninja? Aku suka ninja emang dari dulu sih. Pengen banget punya motor ninja gitu. Oh, gitu. Dari SMA udah pengen. Tapi sekarang baru kesampaian. Oh gitu ceritanya. Nah, karena ini hobi Kak Novi udah lama banget. Ini ninja ini udah dari tahun berapa ya, Kak? Ninjanya dari tahun 2015. 2015. Special edition. Special edition. 250 happy sih nih. Oh, yang warna hijau. Yang warna hijau asli. Keren-keren. Jadi aku wrapping yang Green Mamba namanya. Oh, ini Green Mamba namanya. Aku nyari yang anti mainstream. Wih, cakep-cakep. Tapi hijau juga kan ya? Iya, green mama, green lah. Nah, karena ini ya, apa ya, udah hampir mirip banget sama modifikasi gue kan? Iya. Niro Z636 yang asli kan? So, ini kira-kira udah menghabiskan budget berapa nih? Modifikasi ini? Belum yang heboh banget sih, 20-an. Oh, 20-an juta 20-an. Totalnya? Oke. Okay. Kurang lebih sih 20-an. Jadi dari tahun berapa nih modif kayak gini? Dari tahun 2015 langsung dimodif atau bertahap intinya? Bertahap. Baru-baru ini baru kayak gini. Oh, kayak gini. Bertahap. Jadi dikit-dikit. Oke, okay, mungkin Kak Novi bisa ceritain ini modifikasinya apa aja nih? Kalau aku ya jujurnya kurang paham nama-nama barangnya seperti apa. Oke. Okay. Yang jelas kalau misalnya aku ngelihat ini motornya bagus banget, misalnya kayak spion, aku mau yang terbagus, yang paling bagus lah untuk motorku sendiri. Oh, oke. Okay. Jadi kita lihat di depan guys, depan sama kayak mau si Clara juga, spionnya juga sama, dia pakai. Namanya siapa tuh? Clara. Clara. Oh, sama cewek ya namanya? Iya, namanya Clara. Ramona. Siapa namanya? Ramona. Ramona aku tulisin. Oh, ini namanya ini guys. Ada Ramona. Namanya Ramona, jadi kalau gua yang merah namanya Clara, yang hijau ini namanya Ramona. Ramona cowok ya, Cek? Ramona tuh cewek
aja. Oh, cewek? Aku yang namain Ramona, gak tau kenapa. Ya keren deh kalau namanya Ramona. Bisa cakap-cakap. Oke, depannya pakai Spion ZX10 ya, sama kayak yang paling kece ya. Iya, sama. Pakai 10, terus depannya kedoknya dia pakai ZX636 juga. Oke, terus dia tapi full karbon ini ya, karbon Kevlar ya? Ini aja. Karbon Kevlar, terus bawah kaki-kakinya dia pakai standar ya ini ya? Velg standar. Cuma repaint aja warna. Iya. Red Candy, cakep guys. Dia terus pakai monel-monel dan pakai apa ini namanya? Lupa gua. Ini adalah winglet ya, apa winglet gitu deh pokoknya. Terus spakbor depannya dia pakai karbon kempor juga pertama. Iya. Depan belakang juga. Oke, cakep. Dan setelah itu guys, di sini buat kokpitnya mantul banget dia. Ini paling ketara banget, stangnya dipakai KTC. Ya, KTC Racing ya. KTC Racing, terus habis itu handling remnya pakai KTC Kitako juga. Buat ininya pakai apa dia? KTC juga ya? Oh, KTC juga. Cakep. Setelah itu ke guys. Dia pakai cover juga sama kayak punya gue, cuma dia kayaknya V1 deh. Iya, dia yang setahu gue dia cover Ninja FI ini dia V1, soalnya punyaku agak beda. Dan di sini ada tulisan Harta Tahta Novita. Harta Tahta. Lagi ngein loh. Iya, betul. Oke, setelah itu apa ya guys? Nah, di sini juga pakai sirip. Sirip ZX63, iya sirip hiu. Aku bilangnya sirip hiu. Sirip 636 juga di sini. Terus kaki kayunya masih standar. Dan di sini juga aku masih standar kok. Oh iya ini. Baterai bodinya dia pakai masih standar guys. Standard. Cuma dia udah pakai single seat. Cakep. Jadi supaya masih kelihatan 250 FI-nya. Oh gitu. Depannya aja yang 636. Jadi ini kalau bocengan enggak bisa ya? Bisa sih dibuka kan? Oh iya, bisa tinggal pasangnya. Tapi lebih kerenan dia kalau bisa kayak gitu single seat. Iya, single seat. Oke. Untuk ke belakangnya kita lihat guys. Di sini pelnya masih standar. Cuma dia udah pakai sparkboard udah karbon. Cakep banget. Dan armnya dipakai cover ini ya. Pakai cover. Pakai cover aja. Dan sedikit tambahan pemanis-pemanis aja biar safety. Oke, ke sisi ini knalpot dia Kak Novita Sari SH ini udah pakai exhaust R9 ya? Iya, yang titan. Yang titan ini? Yang titan. Mantul abis. GP series. Oke. Masih apa namanya? Nah, kalau mau di sendiri pasti hafal dong nama-namanya. Kalau dicoli dibeliin siapa gitu tinggal jadi kadang susah. Dan terus apa lagi ya di sini? Oh ini pakai pelindung dari Nitek ya, Nitek dan beberapa stiker decal ini. Oke guys, jadi kesannya hampir mirip si Clara sama siapa namanya? Ramona. Ramona. Lucu juga, untung kita udah punya nama masing-masing ya. Iya. Cakep. Oke sekarang boleh nggak gua lihat dengar suaranya? Oh, boleh. Ya duduk gitu. Ya, buat misi pertama, karena lihat tangan sama pas foto. Oke guys, udah lihat banget kan? Kayaknya kita udah mirip-mirip banget si Clara sama si Ramona. Ramona. Jadi nanti kita bisa ride bareng sana kemari. Oke. Biasanya ngeret mana? Ah ya.
yang dekat-dekat aja sih kita. Yang jauh belum? Yang jauh belum. Oke okay guys, thank you very much buat kalian yang sudah nonton vlog gua fit dengan Kak Novitasari dengan motor yang simple tapi wow banget, 20 jutaan guys modifannya. Dan dia masih banyak. Berarti tinggal dikit, beda dikit aja kok. Oke, okay, thank you buat kalian yang sudah nonton vlog gua guys. Thank you for watching. Dan jangan lupa klik like, comment dan share-nya. Subscribe ya. Ya, YouTuber terkenal juga nih guys. Belum, masih newbie. Oke, okay, and see you on the next video guys. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, peace. Baru deket masuk kamu lagi.